Postingan terbaru Alia Masaid diserbu komentar Aurel Hermansyah curi perhatian. Alia Masaid sedang menjadi buah bibir netizen setelah kedekatannya dengan Thoriq Halilintar terungkap ke publik. Tak menyangkal Thoriq dan Alia bahkan sudah terlihat satu mobil saat menghadiri sebuah acara. Kakak ipar Thoriq Aurel Hermansyah juga menyebut kalau dirinya yang sudah menjadi mak comblang untuk keduanya. Rumor pacaran dengan Thoriq ini membuat Alia mendapat komentar dari netizen lebih banyak dari biasanya. Misalnya dalam postingan terbaru, di situ Alia mengunggah beberapa potretnya ketika liburan ke luar negeri. Dia pose di beberapa sudut bak model profesional. The fifth member of the Beatles running late, tulis sambil menyisipkan emoji ngakak. Meski postingannya tak ada hubungannya dengan Thoriq atau soal kehidupan asmaranya, namun netizen membanjiri kolom komentar dengan menyinggung soal hubungannya dengan anak keempat Gen Halilintar ini. Yang lebih ganteng dari Thoriq banyak, tapi percayalah dia akan menjadikanmu ratu dan menyayangi ortumu melebihi dirinya. Kalian bisa sukses bersama, jangan pedulikan orang-orang yang membenci hubungan kalian. Niat baik disegerakan, bismillah Thoriq Alia. Komentar netizen mendukung, bismillah saya doain ya, semoga hubungan kamu sama Thoriq bisa berlanjut ke jenjang pernikahan, amin. Komentar netizen yang lain. Beberapa netizen menyanjung Alia karena penampilannya begitu elegan dan kalem. Cocok banget, positive vibes, dia wanita pembawa baik, tenang. Kalau ngomong gak meninggi, komentar netizen. Cantik, kalem, gak pecicilan, yang positif. Yang pasti positive vibes, cocok deh sama Bang Thor. Nilai netizen yang lain, komentar Aurel Hermansyah di postingan Alia Masaid juga mencuri perhatian. Istri Atta Halilintar tuh meninggalkan komentar mengajak Alia liburan bareng. Liburan yuk bisa yuk, tulisnya yang langsung diserbu netizen sampai ratusan. Ada netizen yang setuju dengan Aurel Hermansyah dan berharap Alia dan Thoriq liburan bareng, namun tak sedikit juga menantang hubungan perjodohan itu. Tambahan informasi, gara-gara tas mirip Alia Masaid terekam di Instagram story Thoriq, mereka menjadi dijodoh-jodohkan netizen. Kemudian postingan keduanya sering dikait-kaitan netizen, seperti saat sama-sama datang ke ulang tahun Al-Ghazali pada 1 September 2023. Ternyata benar kalau Thoriq Halilintar dan Alia sedang dekat. Aurel Hermansyah belak-belakan sudah menjadi mak comblang keduanya. Sekilas tentang profil Thoriq Halilintar, dia memiliki nama lengkap Muhammad Thoriq Halilintar, lahir 29 Januari 1999 di Brunei Darussalam. Dia adalah anak keempat di keluarga Gen Halilintar, tugasnya di rumah sebagai housekeeping. Sama seperti Atta Halilintar dan anggota keluarga Gen Halilintar yang lainnya, dia juga seorang YouTuber. Namun namanya semakin dikenal setelah dia pacaran dengan Fuji. Bahkan keduanya memiliki fanbase yang besar yakni Tofu. Mereka jadian pada 29 Januari 2022. Namun hubungan itu hanya bertahan 1 tahun dan sudah resmi putus pada 29 Januari. Kabarnya karena Fuji tak mendapatkan restu dari kedua orang tua Thoriq dan keluarga besarnya. Sementara itu, sekilas tentang Alia Masaid, dia memiliki nama lengkap Alia Anissa Jafar Masaid. Dia lahir pada 8 Maret 2002 dari pasangan Aji Masaid dan Reza Artamevia. Sama seperti orang tuanya, dia juga terjun ke dunia hiburan sebagai artis, penyanyi, dan model.